untuk nyecas itu di situ sebenarnya ada indikatornya kalau dia sudah full, itu mungkin yang penting ya diketahui. Kurang lebih sejaman ya chargernya itu bisa menjangkau untuk radius kira-kira kurang lebih 100-an kilo ya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa saya memang saat ini Toyota sedang atau terus-menerus melakukan pengembangan riset terkait dengan mobil electrical vehicle ini.